Paman duk nanam ubi ke tadi? Tanam tiga batang, bukan tanam ubi musi. Tanam ubi makan daun ni yang pucuk panjang tu. Kalau tanam ubi, ubi kita makan si tu. Ubi kayu? Ubi kayu. Kalau dia tinggi, pucuk dia tak sedap. Dia nak pucuk muda-muda tu. Tinggi tu pucuk baru, pucuk muda tapi tak sedap. Dia rasa mendekat. Jadi kita tanam ubi yang macam orang jual, yang daun panjang-panjang tu kan. Itu ubi sayur tu. Tanam tiga batang tu, air banyak boleh hasil tu. Sebab dia pun kalau kita patah-patah dia tak mati, dia tak pahit, dia cantik. Kalau ubi dia tak boleh. Dulu saya dah tanam, lepas tu nak, saya dah bersihkan. Lepas sekarang teranggap pula nak makan ubi tu kan. Kalau ada jual, mudah. Sini tak ada jual. Tak ada jual sini ya? Sini tak ada, saya tak tengok. Saya guna cik benih dia pun bayar ni. Orang tak tanam ke apa? Ya. Orang tak tanam ke apa sini? Orang tak minat tu. Tak minat? Sayur tu. Orang suka ubi-ubi kampung biasa ni. Oh, cikgu ada call saya tadi? Ada call lah. Nak tanya ada kat rumah tak? Oh. Saya pergi pejabat pos dulu. Lepas tu singgah jumpa Zambri SMK Kelato. Ya, ya. Jumpa dengan apa cikgu Tamizi tu. Uh-huh. Yang apa kedai dia, kedai bandar dia terbakar dulu tu. Dia tu dia ada tengok video saya dengan Ustaz Saudi tu. Dia kata pasal apa cikgu tak tulis kitab. Dia kata Ibnu Arabi tulis kitab apa kena. Abu Karim Jili lagi kat saya. Yeah. Saya video saya tu lah kitab. Ya yeah, betul. Ada orang dari Kelantan nak datang ni Pekidau. Dua orang nak bebek. Bawa ni kat Kelantan ada tiga orang Ustazah nak bebek. Tapi saya tak sempat. Saya balik hari Jumaat. Saya balik hari Jumaat sampai sana pukul 1.18. Lepas tu lepas mengundi tu pukul 7 malam pula saya tolak sini. Pukul 3 pagi sampai. Rumah saya ada Kelantan Bahar. Saya saja je balik mengundi tu pasal rumah saya cari laptop dia kat mana letak tak jumpa. Rupanya ada dalam rumah. Dia balik dah. Assalamualaikum. Ada di mana Bari? Aku kalau kau dekat sini aku ada kedai Enak Burger ni, kau bagi aku rokok sekatun. Ha? Dekat mana kat warung? Kat warung. Ha okey okey okey. Okey baik tahu. Tadi apa abang tak beli rokok? Tak ada. Rokok apa? Ha? Rokok apa abang cari? Jomblen. Jomblen. Tak ada rokok bagi-bagi payah. Ya, saya dah ambil 3 batang bagi tadi kat rumah. Habis dah. Itulah. Saya beli pukul 6 semalam. 2 bungkus. Habis dah. Mandari. Itu pun saya rizatkan 2 batang. 3 batang kat rumah tu. Untuk pagi ni. 6. Saya add semula batu nesa tu. Dah ngundi dah habis. Kita berlawan pula lah. Ya. Yeah. Biasa pagi-pagi dia provokasi ni tak ada. Saya beli tak ada rokok. Tak ada dadah dia panggil candu ni. Kan? Dia macam kucing nak beranak je tak ada. Lisa. Kedai mana lagi? Tadi tak buka tadi tu. Menantu dia pergi segamat. Call budak tadi tu. Budak tu pula dia ada dekat luar apa tu. Asal tak buka? Buka je lah. Asal dia tak nak buka? Kedai tak buka ke? Kedai tuan punya rokok tak ada. Tukang jual rokok tu. Kedai dia buka. Buka je lah. Orang lain buka tak boleh? Tak boleh lah tu. Pasal apa? Bukan orang lain punya, dia yang punya. Alah, cakap saya rumah. Saya tumpang rumah kedai cikgu untuk jual barang saya. Bila saya tak ada, saya tak amanah cikgu sebuat. Nanti cikgu macam-macam banyak masalah kan. Tak bagi usik. Dan cikgu pun tak nak campur hal saya. Banyak lagi hal cikgu nak atur dengan pencampur hal saya. Itu punca dia. Tak nak kerjasama kan. Payah macam tu. Payah, pergi lempang je. Dia orang nak isap okok. Ingat tak ada okok ni. Boleh duduk diam. Mana aku dah mana tak ada pula. Anak-anak Dayak lalu nak aku panggil suruh beli okok. Yang kita perlu tak ada. Ya. Kau tengok kejap lalu. Kejap lalu. Tujuh biji kos saya tu. Siapa tu? Cikgu Rosli. Rosli Bunga. Oh Cikgu Rosli Bunga. Baman tak nampak jauh ke? Saya tak nampak san. Malam dia ngetek kat sini. Malam ke kemarin. Dia ngetek dengan cikgu apa. Alah cikgu apa. Cikgu Zame. Okey. Dari janji ngaruk sini kot. Tersempat ngaruk belakang ni.
ada langsung budak-budak lah tu. Aku panggil suruh dia sekejap. Apa lagi ada? Ada 3 orang yang jual rokok dalam ni. Tapi hari ni satu tadi sekamat. Satu tu tak buka kedai. Seorang lagi? Satu dekat luar tu. Suruh dia bawa, datang bawa lah. Tak boleh datang jauh. Jauh. Kalau dekat dia datang lah. Dan saya kau je dekat. Kita kena pergi sana? Haa. Kalau abang nak pergi, abang mana nak pergi, kejap lagi. Tak apa. Tak apa je. Aku tak ada satu kek kecil. Pukul 11. Kejap lagi. Tak apa. Itu nombor 40 punya kes tu. Saya kelas 11.30, habis pukul 1. Itu pasal saya sekali beli sampai 200, 300 sekali beli kan. Pasal tak nak putus ni lah. Bila tak putus dia susah. Payah nak dapat. Ha. Yang ni tak lihat, tak cuba pula. Allahu Akbar. Apa khabar mari kita minum air? Tak mau pun duduk lah. Ha. Apa cerita? Padahal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli. Lama dah jumpa, mana kata? Kata nak tanya tu. Ha. Saya. Saya ada ke kawasan sini lah, tak keluar. Setiap sekali saya pergi ke Seremban, duduk Seremban. Ha. Bila nak sakit orang apa ni, orang berilmu. Kalau aku kampang itu biasanya cukup bengang. Dia kata sombong. Memang sombong lah. Kalau kau tak sombong, jangan jadi orang. Orang kena sombong. Kita sekarang main belakang tu. Tak tahu. Yelah. Kalau projek belakang baru acak sikit. Habis sekarang ni buat kerja apa? Main kebun. Main kebun. Jadi pemantau ya. Oh, alhamdulillah. Jadi mandor apa? Jadi pemantau. Pemantau raja. Okey. Pemantau, kalau dia pemantau ni dia bayar ikan. Ya. Awak betul mah. Kalau banyak orang nak banyak ikan orang dapat, banyak dapat. Alhamdulillah. Satu nampak cerah. Molek dia main dalam kebun ni, dah tak panas dah. Lindu ada pokok. Lindu ada pokok apa ya pagi ni. Siap kau apa tu? Das. Boleh ada pun aku dah putus rokok sama ni. Dah aku dah. Jadi rokok seruduk. Dah okey ke? Dah tak okey sebenarnya saya. Sebab kena jom blend ke? Saya nak kena jom blend. Jom blend tu ada dua jenis tak? Satu kata nak beli tak. Kau apa jenis jom blend? Jom putih tu. Jom white. Jom white. Satu jom blend, satu jom white. Satu lagi tu John Travolta mahal RM7.50. John Travolta ada ke? Ada. Ingat pelakon je. Pakai nama John Travolta. Dah hei. Dah hei. Dah hei sekejap eh. Okey. Habis nak minum-minum lah. Okey, minta maaf. Tak apa. Allah. Terima kasih. Kerana apa ni. Ya, pasal tak lama. Tak jumpa tu sungguh. Ya, ya. Berapa bulan? Bukan 3 bulan. Banyak bulan dah. Kadang aku main kat Jelbu, kadang main kat Seremban, kadang aku main kat Temelung. Hari ni aku ada pergi cikgu telefon ni, kenapa aku ada? Itu pun aku tak tengok, betul cikgu datang rumah hari kan? Saya tak orang. Lalu dia ajak main kawasan ni. Ya. Kita pasal main ladang. Dah lama dah jumpa, rasa rindu pulak kata yuk. Oh tak, awak diganu menang. 37 37 rasu. Aku kalah. Terganu kerasa mana dia? Terganu kerasa mana dulu? Belah kambing. Beri. Beri hal mana? Baca. Ya. Lari lipah. Capur lah, kacu. Siapa nama dia aku tak ingat lah nama dia siapa. Dia anak dia sekolah kata satu. Ya. Dulu lah. Tak ingat dia. Dia rasa dia dah 5 bulan tak jumpa dia tu. Dia gambar 3 bulan, 5 bulan dia. Dia jumpa sekali belakang tu. Main jumpa mata lah, tunggu mata. Ini dia cikgu kan? Cikgu mana? Sekolah menengah? Mana saya ni cikgu? Bini cikgu sekolah menengah kau tak cakap nama apa? Nama dia anak apa ni orang ke satu ni?
siapa nama ni? Gemuk-gemuk ni dia. Ah, itu kenal aja. Pakai Hamzah. Ya, ya, baru saya tahu. Ini dia cikgu Katung, Katung 2. Sekarang menengah. Oh, Katung 2. SMK Keratung lah. Ya, ya, ini cikgu. Bapak dia siapa nama? Saya dah lupa je lah. Banyak lupa dia cikgu ya. Dah tua-tua. Taklah tua lagi. Saya suka cakap main. Kadang-kadang saya cakap main tu orang jadi serius. Sebab bergurau saya tu, dia bergurau macam orang tak sedari. Contohnya kau tengoklah, aku bukan macam kau orang ramai ni. Aku orang berilmu. Kita bergurau je. Wah, sombong. Ay, orang kaya, dia ingat apa? Takkan aku orang kaya nak tunduk dengan kau. Kita bergurau. Tetapi dia ingat serius. Tapi bila dia kata, jangan sombong lah, kau kaya pun. Saya tukang, kau kena dengar baik-baik. Aku cakap orang kaya, bukan aku. Orang lain. Jadi kalau kau tak faham, kau duduk diam. Saya suka gurau. Semalam ada satu, saya pergi dekat, member ajak pergi karaoke dekat tu. Dekat jalan pergi ada pertandingan lah. Saya kata jangan masuk. Ini kawasan-kawasan dia. Kan, bila kau masuk, walau suara kau sedap pun, dia potongnya. Tak ada chance kau menang. Cakap apa kata dia? Cakap apa? Bentayan? Tak, bukan bentayan kawan saya, budak tabaji ni. Suara dia memang sedap lah. Suara dia memang sedap. Di tempat lain, tempat ni dia boleh menang. Suara dia memang sedap. Ni Sahal nama dia, dia duduk tabaji. Tak payah. Buang duit RM30. Biar RM30 tu kau bungkuskan sate, buat balik kanak kau kata aku. Bukan? Tak apalah kata dia. Mana tahu kot nasib. Kalau mana tahu kot nasib, baguslah kata aku. Cubalah. Suara dia pun sedap. Nak pergi ke final pun tak lepas. Allah. Sebab dia potong. Kita ayam jago. Ayam laga. Pergi masuk tempat kampung lain. Ayam-ayam kampung tu, dia kerja-kerja kita. Tak boleh naik lah kita. Maknanya final pun tak lepas. Dia ada orang dia dah lah tu. Tak, bukan dia. Orang ada tadi, orang dia lah. Maknanya hakim berapa orang hakim? Semalam tengah ada 4 orang. 3 orang, 4 orang. Tepat sekali. Lepas tu budak kita tak pandai lah. Macam orang tu detail kan. Tapi kita dengar suara memang sedap. Yang lain tu, apa tu ada satu budak sempang. Sempang Pelangai tu. Sedap suara budak umpan tu. Saya tengok persembahan dia, pakaian dia kan, apa suara dia. Masuklah. Making. Orang biasa menyanyi lah. Bukan biasa. Biasa menyanyi kaki lima merata ni kan. Orang biasa bertanding. Biasa tu kat kelab lah. Tak ada nama. Kau nampak tu. Yang dapat orang kawasan dia je. Geng-geng dia. Yalah, itu bukan ada nilai sangat. RM300 dia pakai, RM500 satu yang pertama, tempat pertama. Alah. Bukan, tapi saya nak seronok. Tapi seronok yang biar betul lah. Ini seronok sengit sebelah. Yalah. Tak sebelah dah tu. Bias. Berbual-berbual, kawan saya tadi berjumpa dengan satu orang. Nak berubat. Tanya siapa sini ada orang pandai. Dia kata datang kata dia lelaki yang cakap tu, dia kata tu orang tu pandai. Kata kan. Jadi orang tu kata bukan saya, bini saya tu, isteri saya yang pandai ni. Lepas tu jumpalah isteri dia. Dia boleh tahu tengok cara gaib ni, tengok itu tu, benda gaib dia boleh nampak lah. Jadi kawan saya bertanya dia, dia kau bagi tu, kau bagi ni. Kata aku kat atas pengalaman aku tu tak betul tu, kata aku. Aku ni pun penyambung juga tu kan. Jadi yang baik tak boleh tahu. Dia kata, betul mana teka. Okey, kau nak tahu, kau boleh try dia. Dia kata, apa nak try macam mana? Kau try, suruh dia tanya kau siapa nama atuk kau. Dia penuh, dia kata gelap tak nampak kata dia. Nampak? Kau dah orang raib, di gunung mana pun kau boleh berhubung kan? Dia kata dia semalam, dia puteri apa? Dekat Puteri Maya Murai tu, puteri mana tu? Ada nama tu, Glamour ke? Di kapal. Jadi kawan tanya, ni siapa di depan saya ni? Saya Puteri Maya Murai. Hebat dia kata aku, kalau Puteri Maya Murai, saya gaib boleh datang kat dia, mesti dia tahu kat mana ada taruhnya
biji besi ke biji emas, biji semaga kan. Ha. Tanya siapa nama ayah awak, aku tahulah sebab aku dah lahir 20 tahun. Siapa ayah kau? Ha. Tak tahu dia. Tanya bohong lah tu. Ha. Lepas tu, kenalah dia RM100. Ha. Lebur? RM100 kena bayar lah. Hmm. Jadi di situ lah kita kata, mana tak betul je bu. Hmm. Ambil kesempatan. Ambil kesempatan ke bang itu? Yelah, dia ambil kesempatan tu. Oh. Dia buat-buat je. Berdakwah je. Dia tak ada pengalaman tentang selbelok tentang cerita tu kan? Saya ada pengalaman selbelok tu. Puteri-puteri berkait dengan benian tu. Saya gambar dia edit ni gambar saya kata aku melak-melak empau ni bah. Tapi tak apalah, ini petanda lah kata aku ni, petanda yang benda ni nak ada kata aku, nak jadi. Dia edit gambar saya. Hai, pandai dia buat. Ada kata ini petanda, yang ni tak apa cikgu. Dia edit gambar ni. Melampau-lampau dia edit ni. Macam gambar Sultan Mizan. Aduh, apa. Ya. Pandai orang buat kerja buat dia. Sekarang macam-macam teknologi. Pakaian tu pakai Sultan Mizan kan? Tak Mizan punya pakaian tu. Dia edit dengan apa tu? Kata kau pandai kan? Dia buat macam mana? Dia ganti kepala ke macam mana? Ke dia ambil bayang dia ambil kepala bayang mantap. Tindih atas tu. Super impose lah tu. Dua minggu lagi waktu cuti sekolah. 26 bulan cuti sekolah. Dari Senin depan pergi ke Amak pula. Pergi mana doktor? Rumah. Anak kau tu? Anak kau tu? Besar tu. Yang kecil tu kan? Ha? Yang tolong bapak goti tu. Itulah, tak jumpa sekarang ni 3 bulan ni orang. Dah muda dah. Dia asal lagi adik ya? Dia perempuan. Dia dua orang lelaki kan? Ha? Dua orang lelaki nak kan? Tiga, seorang abang dia. Dia baby. Oh, yang abang tu aku tak kenal lah. Yang abang dia, dia baby. Yalah, dia ada kawan anak aku. Yang kawan anak, anak Rafiq tu kau ke adik? Dudut. Dudut dia? Rafiq duduk mana hari? Ada kat rumah, sekolah, masuk semula sekolah. Tak apalah buat syarat, janji ke sekolah lah, Pit. Dia pergi satu dia berhenti, dia bahkan nak sekolah. Pujuk nak masuk ke sana, dua dapat lah dimasukkan dia ke asrama. Duduk ke asrama tak ada sebulan, dua bulan, dia balik rumah, dia nak sekolah tu. Asrama mana tu? Perinai. Perinai. Kat bom banjir tu. Jadi saya dapat seorang hak jenis tak terikut dia kan. Lepas tu dia pun balik rumah tak apa, tak tahu macam mana angin nak masuk sekolah pada masuk dulu sekolah menengah sini. Macam kek kata. Ha. Kita pergi yang motor. Nah, kita tempat lah kan. Jadi nak pergi sekolah ke tak nak pergi sekolah, pandai-pandai kau lah, janji kau sekolah. Mana kalau kau tak sekolah tu kau tak dapat apa. Kalau kau sekolah, orang dapat 100, kau dapat 1 pun tak apa dah. Jadilah. Ada juga masuk. Dan kepala. Walaupun CJ kau tak laku, tak ada harga kan. Tapi kau ada kertas. Tanda kau sekolah. CJ berhenti. Itu cikgu keputusan dia. Tak ada apa dah. Khabar tapi tak tahan. Ada tu rezeki dia. Masuk ke kemahiran lah tiba. Cara, ya. Kemahiran becik kalau luar lah. Tak payahlah CJ kemahiran dah kerja. Sebab saya kata kalau agak-agak dia umur 18 besok, belikan mesin backhoe sebiji kan,
Ah, suruh dia buat beho je. Enggak? Ataupun belikan sebiji lori, suruh dia tumpang abang dia. Hmm. Suruh abang dia lah belikan. Ha, bawa lori buah lah kau. Hmm. Dia tak? Pergi dengan Zambri. Sekali dengan Zambri lah. Hmm. Itulah perancangan dia kan. Baru ni saya lupa nak beritahu Abang Man. Hmm. Saya tanya rumah. Kebetulan dia nak pergi pula. Hmm. Saya je janji Abang Man Zambri. Saya kata, saya kata kalau rumah saya tak jadi. Ya itu ayat dia. Hmm. Kan cikgu sudah pergi setahun tu kan. Tapi balik lepas pada tu lah anak saya kena. Hmm. Berhenti kat sepetak tu. Pergi kat Sebuk-I, Sebuk-I tu. Kenapa? Kan gula-gula konjek tu. Uh-huh. Ada abang dia beli. Lepas tu dia makan. Dia makan mungkin dia telan terus. Oh. Yang usus kecil masuk dalam usus besar. Oh. Hai, macam tahu je. Ah. Ikan lah. Ada banyak dalam tu. Ha? Buka je bonet. Apa? Apa dia banyak? Biar dulu. Ha. Ah, tu apa? Aku tanya. Ha. Ada rokok ni? Ada. Apa pun aku dah putih rokok lah. Ini kata Allah rokok pula rokok lain pada orang lain. Dah lah rokok seludup. Okay lah. Lepas tu aduh, tapi terpaksa lah isap tu. Dah tak darah. Saya kelas 11:30 nanti hantar abang mak rumah. Apa dah? Cikgu pula tak dah. Ha. Dia ada dia tak apalah. Setengah jam. Saya WhatsApp dia tadi. Tapi tak apa. Kau dah mana tadi? Kau tak puas. Oh, apa tu? Dah. Kau duduk buat-buat sama-sama jangan cakap. Jangan kau kata aku yang cakap. Kau pandai cerita. Kau khabar suku tu kan? Koko, adik kau tukur. Tapi jangan kata aku cakap. Payah-payah kau beli kalori latih ni kau. Tapi kau belikan beho cepat sikit tu. Rafiq. Kau belikan beho, bagi je dia bawa ada. Ataupun lori. Kau ambil lesen beho? Tak ambil lesen lautan ni. Padang tu je. Nak ambil lesen. Sehari bahar juga om. Sewa macam tu. Ya. 500 ke 600 satu hari. Kalau satu doket tu. Sebab aku ada beho lah beho. Ha, satu doket tu. Dia tak kira roket? Tak, dia kira hari. Dia kira hari jam. Jam. Satu jam pada murah 60. 60? Sewa sekarang ni? Murah tu, 60 murah. Yeah. 60 murah? Murah. Satu jam 60 murah. 6 ke 8 berapa cikgu? 48, 450. Ha? Makan dah 6 ringgit murah lah. Sebab apa satu hari sekarang ni dah 500 sewa. Kau, kau tengok rapi tu. Kau bayang kau boleh kan? Bayang. Sebab saya dengan angin tu. Ini angin eh? Mentol. Mentol. Kenyol. Saya lalu kat sekolah nak kereta cikgu tak ada. Ingat cikgu cuti. Bila lagi ni? Ah, baru kejap saya lalu. Pandang kat tepi. Kereta cikgu kat tepi pagar. Ah, yelah. Tak ada pula. Kau dah pergi kerja sini? Ha? Dah pergi kerja dah? Pergi jumpa cikgu Zamri tu lah. Ha, bagi kitab kat dia. Pak dia dah bayar dah. Cuma cerita kisah Rafiq tadi. Dia nak pergi sekolah, pergi tak nak pergi. Sudah, sekundar, suka-suka dia ke. Nama di sekolah. Seminggu 3 hari. Dia buat malam pergi sekolah rasa tak ada. Nak pergi sekolah pun dah pukul 4 pagi kau tak tidur lagi. Tapi dia tak boleh. Dia lantak asal pandai dia lah. Dia pukul 4 pagi dia buat apa? Dia main set lah. Main telefon. Handset ni ralik. Saya semalam tidur kejap. Sambil-sambil dengar ni lah Lokman Adam. Sekali tu kat ujung tu terjaga. Tak tidur pula payah. Aku dua boleh tidur balik. Apa cerita? Lama tengok. Mengundi dah. Sabotaj. Orang mana sabotaj? Sabotaj macam mana pula? Isyam Muda yang usik on. Hantar mesej kat semua ahli UMNO. Siapa yang tak suka Zahid, jangan keluar mengundi ataupun pangkah PN. Tu je cerita dia. Oh. Atau mana nak menang? Oh, tu yang ni kalah tu. Tu yang kalah. Kalau ikut
kalau ikut tak sabotah, ikut keluar semua, analisis macam saya buat tu, ya, dia tak lari. Tak lari, ya. Ni 50% je keluar. 50% lagi tak keluar. Dapat 80 keluar pun tahan dah. Ya, 80%. 75 tu tinggi dah. 75. Ada lagi air. Adik saya perempuan tak mengundi. Habis. Alasan habis. Dia jauh. Ambil duit, duit. Ambil duit. Kau boleh lah, kau dah kemas dia. Kenapa? Sekejap. Apa? Alasan adik saya. Dia kata berjalan jauh. Air mineral ada juga. Tak apa, tak apa. Saya pun saja je. Tak apa, tak ada air. RM2 ingat ke RM5. Mana? Okey. Aku ni tekak tak minum. Tak apalah, cikgu nak belah dah. Kita pun nak belah cikgu kok ya. Eh, hambat lagi. Hambat lagi. Baru 11:30. Saya 11:30. Saya nak ambil air kat dia. Tak apa. Biarkan. Ada tu ada air. Ada air. Ada air tak apa. Siap ada air panas ke dalam pelas tu. Tu. Saya, apa, air batu nisan. Dah habis dah mengundi. Air batu nisan ada geruk sebelah. Geruk. Mamak lagi baru. Oh tu. Macam tak masuk kot tu. Geng-geng ni tak muka-muka lama biar kalau dah besok dah bosan ni masuk. Saya tidak kalam. Tidak kalam tu game habis senyap je. Semalam saya boleh mimpi Nodrus. Baguslah tu. Saya baik pula dengan dia semalam. Duduk sembang. Apa petanda? Petanda dia nak jumpa cikgu lah tu. Dia nak jumpa cikgu. Macam aku ni petanda aku ni. Petanda kan. Tak lama nak jadi tu. Orang aku dibuat dengan ugama gitu. Edit. Itu petani. Ada sekarang ni bagi gambaran dulu. Cikgu dia bagi mimpi lah. Oh, kemas baju. Oh. Ramai-ramai orang Nodrus juga yang aku mimpi. Nampak? Bergaya betul ya? Bergaya. Pandai dia ni ya? Itu petanda orang pertama. Yang hantar. Sabar. Itu hari lupa nak bagi tahu. Saya tanya rumah. Nak pergi jengka ke tak? Sekali dia nak pergi pula. Tu saya cakap, kalau dia tak jadi pergi, kita ajak Abang Mah dengan Abang Mah pergi. Lepas tu buat bandingan ni, ha? Jauh kemah dia kan? Itu petanda ni. Tapi petanda. Lepas pada balik tu lah, anak saya makan gula-gula konjek tu. Gula-gula apa? Gula-gula konjek. Jadi bagi makan gula-gula konjek tu. Konjek yang... Yang lembik-lembik. Lembik-lembik tu. Getah tu, dia getah tu. Macam getah. Banyak pula dimakan. Saya ingatkan dia makan dalam kereta je. Benda sedap, wangi bau. Balik apa masuk dalam rumah tu, makan lagi. Ada 10 biji juga dia makan. Saya takut dia bukan dia kunyah digigit. Dia tunggu telan tu. Tunggu telan. Eh, hey, yang sebaik ngerapit awak ke adik? Adik. Adik kau sebaik ngerapit? Masih baik, okey tak ada apa-apa dah. Produk zaman sekarang ni dia macam-macam barang daripada China. Iyalah. Situ pun risiko dia sembuh daripada dubur tu. Sama ada usus bocor, sebab tak ada apa. Oh, ya. Yeah. Atau jadi lagi sekali. Dia tak kena operik. Dia hampir-hampir nak operik dah tu. Betul eh. Usus kecil masuk dalam usus besar, berlipat. Jarang budak. Jarang lah dengar. Semua abang-abang nak penanya usus berlipat. Tak pernah. Tapi dia kata, pakar kanak-kanak tu kata, biasa jadi pada budak. Oh, zaman sekarang ni lah, zaman dulu Pak Ayah. Tapi, saya pula pelik. Orang rumah tak cerita ke klinik dengan doktor. Saya duk cari punca, tak jumpa. Saya duk tengok dalam tu, banyak padam kan. Baca-baca, aku malah nak baca. Padam-padam. Tapi ada terjumpa. Bab apa? Tak apalah. Rupa cikgu punya anak, ya? Anak saya bonsu. Kau ada baca? Tak ada tak? Ada. Ada. Saya semua saya baca. Kalau geruk toko Bandung saya baca. Saya tak baca. Lama pula dah sampai sini. Keluar situ kedua kan. Kalau video. Kalau tapi dua hari lepas dia demam lah. Demam eh? Demam. Demam. Minum ayat apa ubat antibiotik tu mentah. Dia ialah usus eh. Usus. Dia kena mati. Macam. Tapi makan okey. Kita ada gamat tu bagi dia makan. Campur dengan air sikit, takut luka dalam kan, gamat tu bagus makan. Bolehlah luka dalam. Gamat air putih? Tapi dia tulis itu jauh daripada kanak-kanak, saya tak bagi. Saya fikir kan nak bagi tu. Kan aku bagi kan, nah pula anak aku tu. Kita biar je lah bawa doktor je lah. Itu pun mujur cikgu ada belajar sikit kan. Tu jadi kalau tak belajar teruk kena tu. Tapi mengikut Syekh Noor, dia kata sihir. Syekh? Sihir. Dia kata bukan gula-gula tu dia kata.
Memanglah makan gula-gula tu, tapi masa nak makan tu jin tu lompat dan makan gula-gula. Ya itu saya boleh terima. Sihir. Kalau cikgu khabar dalam kampung itu saya boleh terima. Sebab apa? Benda lain benda berkambik-kambik benda tu. Benda sedap. Tak ada apa pun. Yalah, memanglah dia nak kena. Umur anak saya tu nak masuk 4 tahun. Sama dengan anak lelaki. Abang-abang dia dah jadi satu tak kena. Yalah. Tapi makan tak gula-gula tu. Tak ada apa. Buat jalan cerita tu. Tapi masa saya baca hati adat, ada satu suara. Ada satu suara bunyi, mampu budak ni. Allah mustahil. Saya kata, mari mana pula suara ni. Tapi memang saya cerita dengan Syekh Noor tu, saya ada mimpi macam-macam. Mimpilah berkenaan dengan saya lah. Jadi cerita tegu ni handal sangat kan? Ini saya nak buat persenaran ni. Buat anda yang cerita, dia pukul ke cikgu, kan benda tu lepas lah. Tak kena saya. Tapi kena ke yang paling lemah. Dia kata mampus budak ni. Cikgu tu dia panggil budak lah. Tetapi, antu tadi dia tak cedik. Tapi masa saya baca ratik tu, pergi ke budak. Apabila dia kata mampu budak ni, betulah anak saya duduk depan. Masa saya baca tu. Jadi dia bukan nak buat anak cikgu. Kalau kita nak baca cerita, buat lah kan. Tapi terpias. Ya. Azami kau belajar sikit tak dapat gerak tahu. Tapi rumah saya tu batuk tak berhenti. Batuk tu cikgu. Sampai sekarang. Duduk tu macam cikgu duduk tu lah. Tak ada benda-benda yang boleh mudaratkan kita. Kalau mudarat buat kena benda itu. Memang ada sama masa kan. Saya dulu kerja kedai kat Ratu Sembilan. Orang nak buat kedai tu. Tak lepas sebab saya ada. Diorang tu pergi siam sana tu. Buat yang tangan enam tu. Dia paling-paling kuat. Tak lepas je tu. Tak lepas. Dia boleh lah. Tanam abu mayat lah. Apa benda lah. Saya gelak Kalau kita lepas tanam abu mayat, ambil mayat kita tanam lepas ni. Kalau kita cakap orang kata kita sombong. Cakap sombong. Kita cakap biasa peduli sama orang kata sombong-sombong. Saya masa dia sakit tu, saya terfikir juga, terlintas juga benda ni, benda-benda macam ni. Ada benda. Tapi saya kata, apalah, kalau doktor surrender, baru kita kiri. Ya, betul. Sebab air, saya punya ratik tu ada kat atas dua tu. Tapi kalau duduk dalam ni pegang, payah. Payah dia nak lepas. Kalau lepas pun bukan kerana dia tu. Tak kata, buat jalan cerita kita nak mati, nak kena je. Tanpa masa. Saya pengalaman tu macam-macam. Itu pasal saya jenis orang kata berani buta. Biar berani buta pandang kau lah. Tapi, kalau kita dah yakin pun benda kan. Tapi Shannon kata, baca ayat suatu kafir, satu itu 10. Itu ikhtiar kita tu lain cerita tu. Yang ikhtiar kita buat macam mana nak menyelamat itu cerita lain. Tapi soalnya orang kata nak sihir, nak buat tak ada, kita takut lah. Kalau aku nak mati bukan sebab dia kau. Memang rasa masa nak mati, jalan cerita kau sihir. Saya saya kata dengan Syekh Noor, saya lama dah keluar geruk. Banyak geruk saya tak duduk. Mungkin ada tak mati dah tu. Macam dia dalam WhatsApp, dia pun kena dia kata. Dia berdebat kalah orang tu, tak mati dia kena. Dia pun kena. Dia orang kan biasa nak serang cikgu. Kan cikgu mana layan dah. Dia tengok apa benda. Kau buat post stiker lah. Stiker punggung. Stiker. Oh, cikgu bubur tu? Stiker tonggeng punggung. Siapa yang buat orang bubur? Saya bubur. Dia orang guna stiker tu. Lepas tu kan pagi-pagi malam apa Zul apa benda provok buat pagi cikgu yang grup satu lagi tu. Betul Nisan? Bukan, grup yang Zul Cik Lek. Dia pantang ada cikgu, dia tak darah tu. Masuk dalam bahan orang kecil. Last kali semalam dia diam. Saya kata, awak eja betul-betul. Tak laki tu. Dia cough, bukan tough. Dia letak K. Sebenarnya Q. Tak laki. Jami, tak ada orang nak beli kemah. Aku dah jual dah tu. Ada gedung biji, tiga biji jual. Jual memurah dah, bayar RM500 dah. Canvas tu, sekarang harga buat kemah Arab tu. Harga di sekarang dah RM3,000 lebih kan? Minta dulu RM5 je. Dua pasang tu RM1,000. Ada nak beli? Hari tu ada orang tanya nanti. Kau tanya. Lupa siapa dia tanya. Aku nak jual kemah tu. Simpan tak guna kan? Banyak kemah tak ada 20 biji. Kalau simpan tak guna pun lama dia. Yang bagi-bagi yang saya jual-jual. Buat pun RM2,000 lebih masa dulu. Canvas dia pun RM1,000 lebih lah. Cantik. Saya nak jual RM5. Baru ni aku jual kat kolam ikan tu. Semak kat store tu kan. Keluarkan, bersihkan.
Kalau ada kena kau jual kan? Seribu dua. Seribu tu dua kema. Kau je nak buat kema. Walaupun saya kem pun tak dapat harga tu. Kain dia nak pergi. Arabin kan? Penat balik bau-bau dia balik mudi je ke? Oh, 1.18 sampai sana. Kemudian pukul 8, sebelum pukul 8 saya dah tercegak dah. Depan pusat mengundi tu. Saya masuk apa tempat mengundi tu dalam kelas lah. 8 ngam-ngam. 8 ngam-ngam pagi. Ha, saya kata nak masuk, dia kata tak, tak pukul 8 lagi cikgu. Lepas tu saya pun bagi salam, saya kata ni pukul 8 dah ni. Ha, masuklah. Yang tak apa hatinya, orang SPR tu. Yang tukar baca kita punya nama kat latar pemilik tu. Dengan yang celuk jari tu. Dia pegang si saya tengok atas bawah, atas bawah. Kau, kenapa? Apa sahaja tengok aku atas bawah, atas bawah. Tak pernah jumpa pun. Takut penggunaan tu ke apa? Ataupun mungkin dia kata, ah, dia ni yang viral dalam YouTube. Betul gambar ni, Norman. Dia ni, dia ni lah kata, muka macam ni kan. Tu dia. Bukan saya rasa macam tu. Dia kata pernah tengok muka cikgu. Muka viral eh. Kau apa yang kau tak tengok? Kau terdari dia tengok. Ingat kita, kau ingat kita ni apa penghuni hantu. Penghuni hantu tak datang pagi-pagi. Cakap, tidak datang petang. Cakap dia ni lah hantu datang nak mengundi. Tanya kau pandang aku ni apa hang ni? Lepas tu tuyuk seluruh jari tadi. Dah lah dia baca tu pelan. Baca lah kuat pulih agent dengan county agent nak dengar. Baca pelan. Saya pula bagi tahu. 8829. 829 nombor 829 nombor giliran saya tu. Orang yang 829. Lepas tu cikgu buat gila-gila sikit. Eh, kau tahu aku ni cikgu. Gila-gila sikit lah. Aku bila dan aku buat gila-gila tak raya lah. Yang luar biasa gila-gila dia. Gila, kalau saya buat gila, orang kata saya gila tu. Betul gila, sombong. Cakap besar kan. Takkan pergi mengundi pakai apa? Wheelchair. Saya pergi mengundi, saya malas nak masuk jauh kan. Kau main sini, kau bawa aku nak jalan penat. Duduk atas wheelchair tolak. Hala balik saya jalan kaki, saya malu. Malu je nak kata, eh jangan-jangan ini jadi buat sebab tu kalau dah bangun nanti. Begitu budak ternolak saya. Bingung ni naik wheelchair. Anak apa adik saya tu lah tak nak pergi. Kalau dia cakap tak larat pun ada, mesti ada orang bawa dia. Tak begitu je. Sedap, jauh nak. Tapi ramai yang undi BN tahu rumah saya tu. Adik-adik saya. Termasuk ayah saya. Kau dah pergi ke BN. Yang undi PAS berapa orang je. Mak tahu rumah saya tu. Mak saya dengan ayah saya marah ke mak saya. Tak payah pergilah usrah tu. Kenapa? Dia dulu sebelum dia balik Kelantan, dia buat duduk kat Tiano. Dia kan kerja polis di BN. Atuk saya ni orang kuat PAS. Jadi apabila jadi ada cuti ceramah, dia pergi hantar ke masjid. Masjid PAS. Dia ada dua masjid. JBN, Bipa. Ayah saya ni BN. Atuk saya ni ayah dia lah. PAS. Jadi apabila balik Kelantan, dia start masuk PAS tu guni Aziz. Jadi lepas tu Aziz meninggal, berpecah dua apa semua. Dia nak BN balik ni sebab Anwar Ibrahim. Dia minat Anwar Ibrahim. Saya pada zaman Aziz lagi BN. Sebelum tu memang PAS. Saya memang dulu BN, baru lompat parti pergi PA. Bila BN jatuh lompat kata gua. Daftar ke kepada saya? Kan kita je yang ada nombor. Yeah. Daftar orang lain mana ada nombor, ahli tak ada. Aku sekarang ni aku ni sokong parti apa aku? Tak kisah sokong apa tapi ahli PA lah. Ahli PA. Dah ada nombor. Bukan bersatu? Takkan ke? Kita sama. Kita sama ya? Ya Allah. Saya itu hari daftar bersatu, tak dapat-dapat. Kita tapi orang, elok juga tak dapat. Kita orang di tengah sini, tengah lapar Cik Ali kan. Orang yang lewat mana dapat, Mat tak dapat. Dapat ya? Tak dapat dah. Kita dapat ya? Awak sebagai ada nombor ya? Sebab ada orang mana boleh bertanding ke apa ke, nak jawatan tak dapat. Kita pula masuk bukan dia nak jawatan. Terabut pada benda-benda gitu.
Yang sedapnya aku dah jadi ketua kampung. Hmm. Baru tahu dia orang yang aku pas. Itu jauh ke masyarakat. Betul. Dia kata tak apa, pas pun kan. Dan itu masa tu ajalah. Masa tu zaman tu baru. Masa tu 22 bulan. Masa tu apa nama ni? Mana boleh pas jadi ketua kampung Pakai Tarapan kan? Zaman tu zaman Mahdi. Zaman Mahdi. Zaman Mahdi, kita orang zaman Mahdi. Tak apalah lah, kali Mahdi masuk pas juga. Dia masuk pas, saya pula keluar berlepas pula. Saya keluar berlepas duduk di mana? Apa tadi? PS. Saya adik-beradik saya punya marah ke Kuah Pati. Lebih dia dah dapat bantuan macam-macam, dia tak nak. Ya aku UMNO, jangan peduli UMNO ke apa ke. Kita orang nak bagi bantuan ni, siapa yang layak. Tak kisahlah kau. Last kali bergabung juga. Dia tak nak, mula-mula tak nak. Dia di parti ni tak boleh tak asyik sangat. Tak cakap. Hari ni awak musuh, besok macam awak kawan. Dan lama-lama baru dia faham, oh Jan ni politik. Dah kalau semua duduk dalam UMNO, habis kita tak adalah saluran lain. Sekarang kerjaan lain dah merintah, terpaksa. Kena pecah lah. Yelah. Baru ada saluran kan. Eh. Jangan tak faham. Banyak budak tu. Pak An. Oh, di Pak An tu? Ya ilah, Allah, baru ni tahu 10 tahun dah. Anak zaman ni ke? Zaman ni bapak dia? Masa dia baru dah jenam tu saya kenal dia. Tak tahu yang bapak dia adik Pak An? Adik Pak An. Pak An Pomer. Adik dia. Dah kahwin dah. Anak. Oh, nak ambil kawan dah siap cerita dah. Nanya kau. Meja ni boleh tu manduk kan? Yelah. Orang kalau fanatik, dia tak faham politik, dia ikut je dia bayar. Saya kadang-kadang dululah cikgu. Pelik dia orang. Yelah masa kuat-kuat dalam no, boleh duduk dengan orang PH, boleh duduk dengan apa, PAH kan. Boleh duduk. Ketua-ketua apa benda duduk satu meja ni. Boleh pula duduk satu meja pun masalah kau lain kawan-kawan. Parti hak masing-masing. Undi-undi rahsia. Tak, parti masing-masing je kan. Tak masalah. Benda boleh bincang, boleh sembang. Kawan tu tak kawan. Kawan tu tak kawan. Macam negeru tu lah. Memang lepas. Saya lantak kau pas ke aku nak. Aku nak cakap tu tak nak ni apa. Orang lain tak. Ni siapa naik je tu? Parlimen Perang. Saudi Haji Daud. Ni Ahmad tak lepas. Tak lepas lah sebab ada satu grup. Banyak grup. Cikgu kalau naik Hamam balik Kelantan teruk lah. Memang kena tunggu lah. Anak Dayak dia tunggu. Tapi yang balik baru ni, JGM PHBN, dia orang tak letak benda ke? Kalau letak tu hati kering betul. Dia orang balik batu. Dahsyat. Dia duduk tepi tu dengan flash mob. Dia meramai. Kita mana tahu siapa paling masuk. Ya. Oh, jenis itu pula. Nak masuk Kelantan tu. Dekat Setiu, dekat Besuk tu. Oh, kat Besuk. Tepi-tepi tu. Persepadan tu. Itu yang berniaga tak ada tu. Dah kawasan dia. Kubu kuat dia. Dekat dekat jabatan tu. Apa? Sepadan Setiu lagi. Ada yang, dah. Ada yang bertekad kena buang, yang kena buka balik berniaga tu di kawasan mana tu? Yang kena buka berniaga tu sebab butak naik orang dia, naik orang luar. Kan ni Amar potong 16 nama. Nama ni Abdul pun tak ada. Nama Umar Musa pun tak ada. Ajadi letak tu. Dia sailang. Last kali Ajadi potong lah nama dia. Awak tak layak jadi menteri besar. Itu nama orang lain naik. Dr. Bazli dengan ni. Itu engineer kena ahli-ahli marah jenis gitu lah. Orang pas sendiri pun marah dia kakaknya tu. Orang dah hantar wakil, tiba-tiba kau potong nama orang tu. Marah orang. Dia letak semua budak dia. Semua budak-budak dia. Budak Mak Yaakob pun tak ada. Dia sailang habis nama. Mana dia senang nak buat kerja lah bila menang. Jadi orang angkat ke dia lah. Tu yang lambat sikit Kelantan tu. Sebab di grup dia dengan grup Taki Uding, dia berdua bergaduh dalam masak. Awak nak lawak presiden. Dia rasa hati sama dia. Yang orang kampung ramai-ramai ni, tak tahu cerita kan. Sokong lah kalau ramai macam geng-geng tu, tak sokong lah tu. Tak sokong. Mana yang kuat tahu pasal parti ni kan. Marah. Macam Kedah tak ada masalah. Dia nak senang suci juga. Kedah dia awal-awal. Tempat kerja.
Dia Selangor dengan Penang je kan. Selangor Amiruddin. Ha. Penang tak tahu lah. DP tu lah. Penang ni kok mana parti mana pun Cina tak yang pegang. Sebab dia ramai Cina kan. Orang duk kata DP, DP. Benarnya gerakan tu bahaya. Ya. Dia tengah-tengah nantang hudu. Ya. DP tak ada latar macam tu. DP sekarang jadi macam MCA lah. Sebab Anthony Lok pegang. Oh. Kalau gua aim dulu betul. Tengok Ramasami pun dah keluar. Oh, ya, ya. Sebab dia belajar kat UKM, Anthony Lok tu. Mm-hmm. Jadi dia pandai berbahasa Melayu. Ah. Dia kena guna diplomasi. Yalah. Allahu Akbar. Kalau kita orang terkenal, kalau cikgu nak pula, kita boleh lah. Ada 7 minit lagi. Ada 7 minit lagi. Tambah lagi 7, 14 minit. Saya dah dekat kau dah ni nak pergi kat kerja dengan apa mata mesti rumput tu. Tak buat tahu rumput kat rumah. Cuci mendung tak? Kereta cikgu tak ada mana pula cikgu cuti ke? Dia tengok ada depan ni. Hmm. Saya pergi ambil kit photostat kita tadi. Cikgu tu dia tak nak ori, dia nak yang photostat. Tak apalah nak photostat. Tak apa cikgu, saya nanti balik saya naik dengan Gamri lah. Ah, yelah. Saya ni tak payah cikgu hantar. Bukan tak nak ambil cikgu, saya payment. Dah beli kasut? Tak, payment dah 2 bulan. Sangkut? Haa, orang tak bayar. Dah 2 bulan dah. Nak siapa bayar kerja, bayar? Budak kerja. Kilang tak bayar. Bayar budak kerja lagi, APF diorang. APF kalau lama potong, kita kena denda. Tak pasal apa jadi delay tu? Jadi, saya tanya AM dia, pergi jumpa AM. Tanya bagian tu. Haa, kan ni dia, kak. Takkan payment sampai dah 3 bulan tak ada ni, kak. Saya nak pusing modal lagi pun. Haa, yelah. Haa, awak jumpa AM. Saya tak nak apa, jumpa AM. Cik, macam mana cerita payment ni, cik? Dah lama tak dapat 3 bulan ni. Duit ada tapi kita pusing kad lain dulu. Alah. Nak cakap apa? Tak apa 3 bulan. Bagilah dulu sebulan. Tak apa, lagi bagus. Ada baik tu dapat sekali banyak besok. Kau pun bukan sesak sangat. Kau tolong isi-isikan minyak busuk tu. Itu minyak mahal tu. Minyak apa? Minyak busuk. Dan kau jumpa dengan pengurus pegawai tu, minta ambil minyak busuk tu. Minyak busuk tu 3-4 ribu sekarang ni ambil. Ya. Kau duduk charger je kau tengok kan. Dia yang ambil tu Cina bahar. Okey. Bagi pada budak Melayu. Cina tu tahu datang pakai apa? Jaguar datang. Allah. Jaguar dah murah sekarang ni. Baru ni Jaguar je 27 ribu je tahun 2008. Jaguar yang baru lah dia pakai. Tahun 2008? Haa. Kan Jaguar? Jaguar yang pattern baru ni pakai. Kerja ambil air busuk kilang. Ya, Assalamualaikum. Pakai Jaguar tak? Hello. Ya. Saya pergi dululah. Okay. Bawa bangun tidur ke?